Assalamualaikum. Halo semuanya. Pada video kali ini saya ingin memasak tumis bayam teri Medan. Langkah selanjutnya, bayam direndam di air selama 2 jam, lalu kemudian dibilas sampai 3 kali. Dan kita goreng bawang putih terlebih dahulu sampai harum. Lalu masukkan teri medannya, kita oseng. Lalu bayam kita masukkan. Kita oseng-oseng ya teman-teman. Dan tambahkan air sekitar 300 ml. Lalu kita tutup dan dimasak selama 10 menit. Dan sudah 10 menit kita buka tutupnya. Warnanya tetap hijau dan cantik. Sayur bayam udah matang ya teman-teman, siap untuk disajikan di atas piring.